بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفكه في الدين أما بعد Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, yang memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa mendengarkan, menyimak kajian ilmiah atau kajian ilmu yang yaitu kajian rutin yang kita ikuti yang diselenggarakan oleh sekolah Al-Wildan Islamic School. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita baik di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari bah, e, telah mengkaji tentang at-taharah, tentang bersuci dan juga bagaimana e, jenis air, hukum-hukum air dalam at -taharah. Kita masih berada di e, kitab fikih ...fikhulin nisa, yaitu fikih untuk wanita, fikih wanita. Karena penting bagi setiap akhwat dan pendengar yang lain... ...itu perlu kita mempelajari, mengetahui hukum-hukum fikih... ...terutama permasalahan tentang masalah at thaharah Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan... ...yaitu tentang an-najasa, najis, beberapa najis, hukum-hukum najis yang mana di sana ada dalil langsung dari Al-Quran, baik itu dari Al-Quran atau, atau dari As-Sunnah, yaitu tentang hukum-hukum najis. Apa saja sih najis? Apa saja sih najis yang mana kita harus memperhatikan najis tersebut sehingga najis tersebut tidak terbawa sampai kita sholat, tidak terbawa sampai kita beribadah dan lain, lain sebagainya. Yang pertama, najis yang pertama dan yang kedua sekaligus adalah, insan yaitu kotoran manusia dan kencingnya manusia. Ya, itu najis pertama dan kedua, yaitu kotoran manusia dan kencingnya. Apa dalilnya? wahuma dalilnya? Bil bil keduanya keduanya perkara perkara secara secara para ulama jadi ijma para ulama bersepakat bahwasanya kotoran ya kotoran manusia dan kencingnya itu ijma para ulama hukumnya najis. Kalau sudah seperti itu apabila badan kita, apabila baju kita terkena oleh keduanya tersebut maka wajib dibersihkan atau wajib disucikan. Dalilnya apa? Ammal ghaid. nabi nabi sallallahu alaihi wasallam kalau yang uh, kotoran manusia adalah hadis Nabi SAW yang diwakil oleh Imam Abu Dawud dengan saat yang sahih. Ida wati ahadukum bina'lihil fa tahurun. Kata Nabi SAW kalau seandainya sandal kalian menginjak kotoran, sesungguhnya debu yang selanjutnya yang kalian injak adalah mensucikan dari najis tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya dan banyak beberapa hadis yang menjelaskan tentang tentang perkara itu menunjukkan bahwasanya kotoran manusia itu hukumnya najis dan wajib dibersihkan. Wajib diistinja, entah itu menggunakan air atau di hadis ini adalah menggunakan debu. Yaitu bagaimana apabila sandal kita nih, sandal kita menginjak kotoran. Ya, kotoran manusia atau kotoran hewan menginjak Kemudian kita jalan, ya di jalan uh, di di tanah sejauh mana sampai kapan bahwasannya tanah tersebut adalah mensucikan kotoran tadi, ya mensucikan kotoran tadi. Begitu juga dengan uh, dengan pakaian wanita yaitu jubah wanita yang panjang. apabila jubah wanita tersebut sampai menyentuh tanah, menyeret tanah terkena kotoran, kemudian setelah itu dia biarkan dan Uh, dia menyeret tanah-tanah yang ada Setelahnya, setelah terkena kotoran tersebut Sesungguhnya Tanah atau debu Itu adalah mensucikan kotoran yang dia uh, yang, yang nempel di bajunya Itu Itu adalah uh, Hadis tentang bahwasannya uh, Kotoran manusia adalah najis Wa ammal baul Fali hadis anas Anna arabiyan bala fil masjid ilaihi ba'dul qaum Nabi tuzrimuhu tentang kencing adalah hadis Nabi yaitu hadis Anas radhiyallahu taala anhu hadis Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang badui masuk ke masjid Nabawi hadis yang sangat terkenal masjid uh, masuk ke masjid Nabawi kemudian seorang badui tersebut langsung kencing di pojokan masjid bayangkan ada badui ketika itu Nabi dan para sahabat lagi duduk lagi berdialog lagi bermajelis kemudian ada seorang badui masuk masjid kemudian dia menuju ke pojokan kemudian kencing kencing yang mana para sahabat semuanya sebagian para sahabat marah bahkan ada bahkan yang mengancamnya untuk dipenggal untuk dibunuh karena apa dianggap kurang ajar dianggap kurang ajar masuk masjid bukan malah ibadah bukan apa malah kencing dalam masjid Kata SAW menyikapi hal tersebut dengan rahmah dengan sikap uh, besar lapang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan akhlak Nabi SAW. wasallam apa kata Nabi da'uhu wala tuzrimu. biarkanlah dia biarkanlah dia sampai selesai kencingnya falamma faraga da'abidalwin mimma alaihi setelah selesai laki-laki tersebut badui tersebut dari kencing atau dari uh, membuang uh, apa namanya, bak ya, air kencing, uh, air kencing. Nabi SAW memanggil badui tersebut, mengatakan, "Sungguhnya masjid ini adalah tempatnya ibadah, tempatnya sholat. tempatnya membaca Al-Quran, dan lain sebagainya." Dan Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyiram tempat kencing tersebut. Untuk menyiram tempat kencing tersebut, itu menunjukkan bahwasanya air kencing manusia hukumnya najis. Ini diperhatikan. Ya, air kencing manusia hukumnya najis. Sedikit ataupun banyak. Jadi, akhwat dan ikhwah sekalian, pendengar yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita masuk kamar mandi, maka harus kita itu memperhatikan masalah ini ya, ikhwah dan akhwat. Dan akhwat bahwasanya perkara najis ini bukan perkara yang sepele. Kalau seandainya kita kencing, maka pastikan kencing kita tersebut tidak terkena oleh ke baju kita. Tidak terkena ke baju kita atau ke badan kita. Yang mana baju atau badan kita itu yang kita pakai untuk sholat nantinya. Sedikit ataupun banyak. Ini menunjukkan bahwasanya air kencing manusia adalah najis. Apabila, saya ulangi lagi, apabila baju kita, badan kita terkena kencing, maka harus dibersihkan. Dengan air atau dengan debu sekalipun. Maka harus diperhatikan ini di kamar mandi, di rumah, atau di sekolah. Lebih-lebih lagi kalau seandainya kencingnya adalah posisinya sudah berdiri. Ya, kencingnya adalah posnya adalah ber, berdiri yang mana eh, percikan air kencing tersebut kemana-mana harus diperhatikan masalah ini wa yadullu ala dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang najisnya kotoran manusia dan air kencing manusia banyak sekali. Di antaranya adalah perintah Nabi SAW tentang apa? tentang mencuci baju yang terkena najis, tentang uh, menyuruh berwuduk ketika kencing, menyuruh berwuduk ketika uh, bab, buang air besar dan lain sebagainya. Itu pertama dan kedua, ya najis yang pertama dan yang kedua najis ini adalah najis yang sering kita temui dan sering kita alami. Kemudian yang berikutnya najis yang berikutnya najis yang ketiga dan yang keempat adalah al wal wadi ya ini harus faham semuanya ini al madhi al madhi wal wadi al madhi apa itu al madhi al madhi maun raqiqun yakhruju inda syahwah ya adalah air yang keluar dari kemaluan baik kemaluan perempuan atau laki-laki yang mana air tersebut adalah encer ya tidak kental air tersebut tidak tidak kental Yakh ruju indah syahwat. air itu keluar ketika kita dalam keadaan syahwat ya dalam keadaan kita syahwat seperti orang yang berpikir kepada hal-hal yang berbau syahwat berbau eh, seperti berpikir tentang masalah jima dan sebagainya air itu keluar. Bagaimana hukumnya adalah hukumnya najis. Air tersebut hukumnya najis. Apabila keluar, maka harus dibersihkan. Bersihkan kemaluannya, dibersihkan baju yang terkena oleh air tersebut. Dan air eh, mazi tersebut adalah ketika keluar, kita tidak merasakan enak, enggak, dan juga tidak merasakan capek setelahnya, tidak. Air eh, sama seperti air, air apa air kencing, cuman dia itu keluar ketika kita dalam keadaan syahwat. Waruba mala Atau mungkin kadang orang tuh tidak ngerasa air tersebut keluar dari kelemahluannya. Wahua najasun inda amatil fukaha. ijmaan walida amar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi ghasilil farj. Uh, farj minhu Bagaimana hukumnya adalah untuk air Madi hukumnya ijma para ulama mengatakan najis ya, ijma para ulama mengatakan hukumnya adalah najis dan Nabi SAW alaihi wasallam menyuruh untuk membersihkan Apa dalilnya adalah hadis yang oleh Imam Bukhari dan Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala liman sa'alahu ya Nabi saw ditanya tentang perkara madi, yaitu air madi. Apa kata Nabi? Yusal Dhakaruhu. Dakar, wa itawadda. Kata Nabi saw, kemaluannya dibersihkan. Kemudian dia berwudhu. Artinya air madi ketika keluar maka najis dan membatalkan wudhu. Ya najis dan membatalkan wudhu. Itu adalah madi. Kemudian ada al wadi ya tadi tadi adalah al madi sekarang al wadi apa itu al wadi wadi adalah wa maun abiyal ya sakinun ba'dal baul adalah air yang juga encer biasanya biasanya air tersebut keluar setelah kita kencing ya dan kadang juga dia keluar ketika kita dalam keadaan takut keluar dalam keadaan kita panik keluar dalam keadaan kita terpojokkan itu air tersebut namanya air wadi bagaimana hukumnya air wadi hukumnya air wadi adalah wa najisun ijma'an bahwasanya air wadi hukumnya najis secara ijma' ya najis secara secara ijma' waqad sohaan ibni abbasin annahu qal. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, asar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Al-mani wal wadi wal madi." Air mani, air wadi, kemudian air madi, Amal mani fa huwa alladhi fihi al-ghusl. Kalau air mani adalah wajib bagi dia mandi. Ini hukumnya ya wajib bagi dia mandi apabila air mani Apa itu air mani adalah air yang keluar ketika seseorang e, berhubungan suami istri keluar air maninya atau ketika orang e, mimpi ya mimpi ba, e, mimpi ketika mau balik ya ketika mau balik mimpi basah maka keluarlah air mani maka ketika itu perintahnya adalah harus mandi harus man mandi tapi air maninya najis apakah tidak tidak air maninya tidak najis ini bedanya ya ini bedanya seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan standar sanad baik dari jenjang kindergarten, SD, SMP maupun SMA output siswa Al-Wildan ketika lulus satu Memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi Wasallam dan Salaful ummah dua siswa bisa menguasai bahasa Arab, tiga siswa menguasai bahasa Inggris, empat memiliki karakter ibadah yang kuat, lima memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Qur'an dengan standar sanad, enam lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7 -rata. siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Jadi, beberapa yang keluar dari kemaluan uh, seorang itu ada ada empat. Yang pertama ada al-baul, adalah kencing tadi. Hukumnya gimana? Najis. Kemaluan depan ya. Kemudian yang kedua adalah al, al madi al bagaimana hukumnya? Najis. Dan harus dicuci dan harus berwudu. Membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Wadi. Al-Wadi. Bagaimana hukumnya? Adalah najis. Kalau seandainya keluar, harus dibersihkan kemaluan kemaluannya dan juga harus berwudu kalau seandainya ingin sholat. Membatalkan wudu. Yang terakhir adalah Al-Mani. Ya, Al-Mani adalah air ketika dia Uh, orang mimpi basah seandainya orang mau bale maka ketika itu dia wajib mandi bukan hanya wudhu saja wajib mandi tetapi air mandinya tidak najis ya kemudian yang tambahan yang kelima yaitu khusus perempuan adalah yaitu darah haid dan dan nifas dan keduanya adalah hukumnya adalah najis kemudian kata ibu abbas radhiyallahu taala anhu وَأَمَّا الْوَدِيُّ وَالْمَدِيُّ فَقَالَ اِغْسِلْ ذَكَرَكْ وَتَوَضَّعْ وُدُوءَكَ لِسْصَلَحْ <الصلاة> Kemudian, kalau madi dan mani, eh, afan, wadi dan madi, maka cukup dicuci kemaluannya dan berwudu untuk sholat. Apabila ingin mengerjakan sholat, artinya air itu ketika keluar membatalkan, membatalkan sholat. Kemudian, najis yang kelima, Kemudian najis yang kelima adalah damul haid wan nifas. Yaitu darah haid dan dan nifas. Darah haid dan nifas wasairud dima dan darah-darah yang keluar atau darah apapun lah itu. Fa fi An anna Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu qalat di hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Asma binti Abi Bakar ya ada Asma binti Abi Bakar berkata jaat imraatun ilan Nabi Sallallahu Wasallam ada seorang perempuan datang kepada Nabi Sallallahu fakalat perempuan tersebut berkata ya Rasulullah ihdana yusibu saubaha min damil hayat ya Rasulullah sebagian dari kita ini haid kemudian baju kita terkena darah haid bagaimana Rasulullah apa pendapatmu Kemudian Nabi SAW berkata, Tahutuhu summa taqrisuhu bilma'i summa tondohu summa tusalli alai tusalli fihi. Kata Nabi SAW, apabila baju kalian terkena darah haid, maka darah tersebut harus dibersihkan. Yang terkena baju tersebut harus dibersihkan. Harus di tahutuhu, artinya di, disikat. Ya, harus disikat sampai benar-benar hilang kemudian kalian kucak ya kemudian di dikucak summa kemudian kalau seandainya sudah dicuci maka boleh dipakai untuk untuk salat di hadis ini menyebutkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci baju yang terkena darah haid. Itu menunjukkan bahwasanya darah haid adalah najis. Tidak boleh dipakai untuk sholat. Dan lain sebagainya. Hukumnya adalah adalah najis. Kemudian juga beberapa darah seperti darah nifas juga sama. Hukumnya juga najis. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah e, perempuan tersebut melahirkan. Ya. Atau seandainya e, keluar janinnya, maka keluarlah dalam darah darah nifas dan hukumnya juga najis. Kemudian bagaimana dengan e, darah yang lainnya? Mungkin darah hewan dan darah Uh, manusia ya darah manusia yang tidak keluar dari kemaluan ya bagaimana hukumnya hukumnya juga tetap najis ya wakala ibnu abdul bar ya, seorang ulama abdul bar berkata wa hukmu damin kadamil haid semua darah hukumnya seperti darah haid yaitu hukumnya najis apabila darah terkena ke baju maka baju tersebut wajib dicuci Tandanya baju tersebut ingin dipakai untuk sholat. Maka wajib di, dicuci. Illa anna qaliladdam mutajawis anhu li syaratillahi azza wa jalla fi najasatiddam ayyakuna masfuhan. Fahina idin huwa rijzun. Rijzun war rijz najasah. Kecuali darah tersebut sedikit. Ya. Seandainya ada nyamuk nempel di baju atau di kulit kemudian kita pukul ya kemudian apa nyamuk tersebut ada darahnya bagaimana hukumnya ustaz apakah najis tidak tidak nah najis karena darahnya hanya sedi sedikit ya darahnya hanya sedikit yang najis bagaimana ustaz darah yang seperti apa yang najis yaitu darah yang banyak Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 145, "Illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Ya, yang najis adalah darah yang banyak. Ya, darah yang banyak. seperti kita muntah darah. Ya, seperti kita muntah darah adalah hukumnya najis. Darah tersebut. Kalau seandainya keluar darah dari tubuh kita dengan jumlah yang banyak najis, seandainya kita mimisan dengan jumlah yang sangat banyak juga najis, tapi kalau seandainya cuma keluar sedikit dan sebagainya maka tidak dihukumi sebagai najis, ya tidak dihukumi sebagai najis. Begitu juga dengan dengan darah hewan ya, juga dengan darah hewan apabila ada hewan yang kita terkena darah hewan tetapi sedikit saja seperti kita kurban nyembelih kambing. Kemudian darahnya, percikan darahnya apa? Terkena baju kita. Hanya percikan saja. Najis apakah tidak? Tidak, tidak najis. Tapi kalau seandainya banyak, satu gelas andainya. Sebanyak satu gelas maka hukumnya najis. Dan juga ada darah yang hukumnya juga tidak najis apabila darah tersebut ikut ke daging. Entah itu daging ayam, daging kambing, daging sapi, ada darah yang ikut ke daging tersebut kemudian daging tersebut kena makan dan sebagainya bagaimana hukumnya hukumnya tidak mengapa tidak tidak ha, haram karena darah tersebut ikut ke ke dagingnya tapi kalau seandainya kita mengkonsumsi darah entah itu darah mau diapain saja tetap hukumnya ha, haram dan hukumnya najis nah itu adalah ijma para ulama tentang macam-macam uh, najis. Kemudian macam najis yang keenam, macam, -macam najis keenam adalah rawsuma layukan lahmuh adalah kotoran ya kotoran hewan yang mana kotoran hewan tersebut hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Apa hukumnya? Hukumnya adalah najis ya kotoran yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti kotoran kucing dan yang yang lainnya ya itu hukumnya tidak uh, hukumnya adalah najis dalilnya adalah an abdillah qol uh, arada an nabi sallallahu alaihi wasallam ay tabarraz tuni bi bi fawajadtu lahu wa hima wa himarin rawtha, kata nabi nabi sallallahu ingin buang air kemudian nabi sallallahu meminta kepada sahabat untuk Mengambilkan tiga batu, atau ya tiga batu, kemudian eh, sahabat tersebut mendapatkan dua batu dan satu kotoran himar, ya kotoran yang sudah kering, ya kotoran yang himar, kotoran keledai yang sudah kering. Kemudian Nabi SAW hanya saja mengambil dua, eh, dua batu tersebut dan melemparkan kotoran tersebut, dan Nabi berkata, hiyari di dia adalah na, najis." Kata Nabi SAW, itu menunjukkan bahwasanya eh, kotoran hewan yang tidak di, eh, tidak bisa dimakan dagingnya adalah hukumnya najis. Adapun bagaimana kotoran hewan yang dagingnya bisa dimakan. Kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam dan sebagainya. Khilaf para ulama eh, fukaha, eh, ulama fikih tentang masalah ini tapi yang rajih insyaallah taala adalah hukumnya sama najis. Ya, kotoran kambing, kotoran sapi ...kotoran unta dan kotoran-kotoran yang lainnya hukumnya juga na, najis. Itu adalah macam-macam e, najis yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan e, beberapa macam najis yang lainnya. E, Insya Allah apa-apa e, yang sudah kita sampaikan bisa masuk atau bisa bisa e, bisa difahami... Dan bisa dipraktekkan karena ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita ketahui Ini menyangkut tentang sah atau diterima tidaknya sholat kita Oleh karena itu harus difahami dan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه به مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا